saya boleh dikatakan seminggu sekali, tiap-tiap minggulah saya naik ke offshore, saya naik ke platform bertugas dengan cari gali, Petronas cari gali. Dan tiap kali pagi morning meeting, senantiasa diberitahu banyak mana pendapatan satu platform. Ada satu platform pendapatannya tidak kurang satu hari 50 ribu barrel satu hari. Ada platform tempat gali minyak, platform tempat gali minyak tidak kurang daripada 140 ribu satu hari barrel geleng. Drum. RM140,000. Dan ada satu tahap RM170,000 barrel kalau di platform LC. Nilai satu barrel yang bau-bau ini sampai mencecah $140 satu barrel. Ketika saya buat hitungan, ketika mana pendapatan $70 satu tong dengan harga minyak $70 satu tong, saya hitung kalau Islam memerintah dan Petronas ini boleh keluarkan zakat tak banyak, cuma kita ambil 2.5%. Ya, sepatutnya harta rikas ini dia banyak lagi, 1.4 ke 1.5 Ustaz, harta rikas kita ambil 2.5% sahaja. Satu platform dia boleh keluar zakat 90 hingga 100 juta satu tahun. Zakat 2.5%. Satu platform boleh keluar zakat 90 hingga 100 juta ringgit setahun. Dan Petronas memiliki berpuluh platform. Apalagi dengan Exxon Mobil, Esso, apalagi dengan Shell yang banyak di Sarawak, yang banyak di Sabah. Sebab itulah saya rasa cukup sedih.